Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem kendali ya, dengan kode mata kuliah HL3105. Pada video kali ini, kita akan banyak membahas tentang signal flow graph. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang blok diagram serta bagaimana kita menyederhanakan blok diagram tersebut. Karena itu, kita beranjak ke metode berikutnya, yaitu terkait SFG. Sebagai pendahuluan, SFG ini merupakan salah satu representasi dari blok diagram. Jadi kita bisa sama-sama baik menggunakan SFG maupun blok diagram. Kita bisa milih salah satunya yang fungsinya sama-sama untuk mendapatkan si fungsi alih atau transfer function tadi. Dan metode SFG ini merupakan metode yang paling mudah kalau kita bandingkan dengan penyederhanaan diagram blok. Oleh karena itu, agar kita bisa membahas lebih banyak terkait SFG, maka kita ambil contoh terlebih dahulu agar kita lebih bisa memahami terkait bagaimana sih cara kerja si SFG ini. Sebagai contoh, kita punya Y2 itu merupakan A12 dan Y1, kemudian A32, Y3, kemudian kita punya Y3 itu adalah A23, Y2 plus A43, Y4, kemudian kita punya Y4 itu A24, Y2, kemudian ditambah A34, Y3, kemudian kita tambah lagi A44, Y4, dan yang terakhir Y5 itu ada A25, Y2 plus A45, Y4. Nah, bagaimana persamaan-persamaan ini kita konversi ke dalam bentuk SFG atau signal flow graph. Nah, karena itu, lebih sederhana, kita langsung ya, kita punya poin Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita buat titiknya, Y1. Titik berikutnya Y2, Y3, Y4, dan terakhir Y5. Nah, dari sini coba kita petakan pelan-pelan. A12, Y1, berarti kita bisa menggambarkan bahwasannya untuk mendapatkan si Y2 itu, kita bisa dapatkan dari A12, berarti kita connecting dot ini, A12, 12 di sini, berarti di sini ada A12, Y1, kemudian kita dapatkan lagi A32, berarti arahnya seperti ini, A32, karena 3, posisi di 3, di 2 di sini ya, berarti kebalik. Kemudian yang Y3 itu ada A23, berarti dia lurus, strike, forward. Kemudian ada A43, berarti dia back lagi, A43, kemudian sini A23 ya. Kemudian kita punya A24, A2 ke 4, berarti dia bisa looping ke sini, forward, A24. Kemudian ada lagi A34, berarti dia forward juga di sini, A34. Terus ada A44, berarti dia loop sendiri ya, A44. Kemudian A25, 2 ke 5, berarti dia langsung lompat jauh, A25, dan yang terakhir di sini ada A45. Oke, A45. Nah, beginilah cara kita gambarkan dari signal flow graph ini. Karena itu, bagaimana kita melihat representasi si SFG ini, itu yang perlu kalian pelajari, sehingga kalian mudah untuk memahami dari signal flow graph ini. Selanjutnya, kita lihat beberapa elemen yang ada di dalam signal flow graph. Yang pertama, yaitu berkaitan tentang node. Nah, node ini adalah titik. Titik, kita bisa lihat di sini, kalau di SFG ini, node posisinya ada di sini. Ini adalah node, ini ada node, dan seterusnya. Berarti kita punya 5 node. Oke. Kalau untuk case yang tadi kita punya
5 knot. Selanjutnya ada terkait branch yang kita kenal cabang. Kita lihat lagi untuk SFG yang sudah kita punya ya. Dari sini branch itu adalah menghubungkan antar dua knot, berarti adalah A12 ini merupakan branch, kemudian A23, A32 dan seterusnya. Ini merupakan branch. Berarti kita bisa punya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sorry, berarti ada 9. Ada 9 branch yang kita punya. Selanjutnya yaitu terkait input node. Nah, sebenarnya kalau input node di sini mudah untuk difahami ya, bahwasanya dikatakan sebagai input node jika dia hanya terdapat cabang keluaran atau branch outputnya saja. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat ini merupakan input node karena dia hanya memiliki keluaran saja, tidak ada masukan dari sinyal masuk ke node tersebut. Sedangkan node yang lainnya itu memiliki sinyal keluar dan sinyal masuk. Oleh karena itu input node itu jatuh kepada si Y1. Kemudian kita punya juga yang namanya output node. Kebalikan dari input node berarti dia hanya ada sinyal masuk saja. Itu ada di sini. Ini output node. Berarti di sini adalah Y5 sebagai contoh tadi ya. Selanjutnya kita punya elemen berikutnya, yakni terkait path atau jalur. Nah, dari sini kita bisa melihat ada berapa sih path yang ada di sini. Oke, terkait path berarti ini kita berbicara tentang jalur ya. Kalau dari misalkan kita punya contoh, ambil sampel ya, Y1 ke Y4, maka path kita itu lurus ya. Dari Y1 kemudian terkena branch A12 sampai ke Y2 dan seterusnya. Ini kita punya path. Nah, kalau kita lihat menuju dari Y1 ke Y4 itu ada berapa jalur. Yang pertama dari Y1 lurus ya, seperti ini. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua itu kita bisa melalui Y2 langsung lompat ke Y4. Berarti dari sini untuk path dari Y1 ke Y4 itu kita punya dua jalur. Itu contoh penjelasan dari si path tadi. Berikutnya yakni ada yang dikenal forward path. Berbicara tentang forward path berarti kita melihat path yang hanya ke depan saja, tidak berbicara looping path dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini kalau path saja tadi, itu kita bisa ambil sampel ya, dari Y1 ke Y4. Sedangkan untuk forward path, itu dilihatnya dari input node sampai ke output node. Jalurnya mana saja yang bisa kita lakukan? Dari sini kita bisa lihat ya, dari Y1 sampai ke Y5 secara lurus. Ya, secara lurus. Atau dari Y1 ke Y2, kemudian kita lompat ke Y4 dan ke Y5. Dan yang terakhir dari Y1 ke Y2 langsung ke Y5. Berarti kita punya 3 forward path. Forward path. Elemen berikutnya yang perlu kita kenali yakni berkaitan tentang forward path gain. Berarti di sini kita hanya mengambil gainnya saja. Kalau tadi kita sudah punya forward path dari Y1 ke Y5 itu ada 3, berarti kita bisa dapatkan gainnya A12, A23, A34 dan A45. Itulah gain 1 gainnya. Berarti A23, A34, A45. Oh, tambah satu lagi A12, lupa. A12. Ini adalah forward path dari forward path gain dari forward path yang pertama. Sedangkan di sini kita punya 3 buah forward path. Jadi nanti tinggal kalian tambahkan lagi ya, kalian teruskan. Selanjutnya
Elemen berikutnya yakni kita berkaitan tentang loop. Sebagaimana yang pernah kalian pelajari ya, terkait di rangkaian elektrik maupun di rangkaian elektrik 2, kita belajar tentang loop dalam rangkaian listrik. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, loop berarti kita akan berputar kembali ke titik yang sama. Kalau kita lihat contoh di sini, SFG yang kita punya di sini, Y2. Berarti loopnya itu kemana saja agar dia kembali ke Y2. Yang pertama, dia lari ke Y3, kembali lagi ke Y2. Loop berikutnya yaitu dari Y3 kembali ke Y3. Berarti dari Y3 ke Y4 kembali ke Y3. Ini loop lagi. Jadi kita punya loop 1, kita punya loop 2, dan loop yang ketiga adalah si A44 ini. Jadi total kita punya 4 loop. 3 loop. Sorry. Jadi itu kita cara memahami bagaimana loop itu bekerja. Selanjutnya kita punya loop gain. Sama seperti tadi kita berbicara tentang forward path, ada forward path gain. Sedangkan di loop kita punya loop gain. Berarti kalau untuk loop 1 kita punya A23 dan A32. Itulah loop gain yang kita miliki. A23, A32. Ini merupakan loop gain dari loop 1. Selanjutnya, elemen terkait self loop. Nah, tadi sebenarnya loop ini sudah muncul ya, saya sampaikan terkait loop yang ketiga. Di sini dari Y4 kembali ke Y4 lagi tanpa bertemu node yang lain. Oleh karena itu, ini dikenal dengan self loop. Oke, yang berikutnya kita kenal non-touching loop. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita punya loop 1, loop 2, dan loop 3. Dikatakan touching atau non-touching loop, itu adalah adanya common atau titik temunya. Kalau di loop 1 dan loop 2, itu kita punya common ada di sini. Ada di Y3. Berarti dia sifatnya adalah touching loop atau loop yang bersentuhan. Sedangkan 2 dan 3 itu bertemu di Y4. Lain halnya dengan loop 1 dan loop 3. Karena dia tidak saling bertemu atau ada common node-nya. Oleh karena itu, kita punya satu non-touching loop. Yakni dari loop 1 dan loop 3. Inilah elemen-elemen yang akan kita banyak kenal nantinya ketika kita menyusun si SFG ini atau signal flow graph. Berikutnya yaitu tentang equivalent dari block diagram ke signal flow graph. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, bahwasannya di dalam block diagram kita kenal yang namanya summing junction. Kan seperti ini ya. Nah, di dalam signal flow graph ini dikenal dengan sebagai node. Nah, karena itu kita punya garis lurus, kita punya node 1. Nah, di sini arah panahnya ke kanan ya. Berarti ini juga masuk dan yang satu keluar. Jadi, dua arah masuk ke dalam node dan satu keluar. Dua arah masuk ke dalam node dan satu keluar. Nah, berikutnya jika di dalam block diagram kita kenal juga yang namanya branch ya, cabang. Seperti ini. Nah, bagaimana kita konversi ke dalam signal flow graph? Hal yang sama sebenarnya jika kita berbicara kedua hal ini ya. Dari summing junction ataupun branch itu sama-sama kita asumsikan sebagai node. Nah, dari sini kita bisa lihat arahnya signal itu masuk ya, terbagi menjadi dua secara paralel, berarti ini pun akan sama. Dua sinyal keluar dari node. Berikutnya, ketika kita punya gain. Maka, di dalam signal flow graph, dia akan disebut sebagai branch-nya. Inilah yang kita kenal dengan gain. Lalu,
Kalau kita punya summing junction dan branch, apa ya? Bagaimana kita mengkonversinya ke dalam SFG? Kita punya summing junction, kemudian kita punya branch di sini. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengasumsikannya ke dalam dua node, ya. Jadi ini node 1 dan ini adalah node 2. Sehingga kalau kita gambarkan, kita langsung punya dua node. Oke, node 1 arahnya masuk, node kedua ada poin masuk, kemudian di node yang sini arahnya keluar dan ini keluar. Atau kita bisa mengasumsikannya sebagai satu node yang sama. Ya, berarti Anda masuk ke dalam node, kemudian masuk ke dalam node, keluar dari node, dan satu lagi keluar dari node. Oke, mudah kan ya? Bagaimana kita mengkonversi dari blok diagram ke signal flow graph. Selanjutnya, kalau tadi ada summing junction dan node yang mana summing junction itu ada di bagian depan, nah bagaimana jika posisinya di belakang? Hal-hal itu hampir sama sebenarnya yang dapat kita lakukan. Jika kita punya branch di sisi depan atau sebelum summing junction, ya, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang sama, yakni kita melihatnya sebagai dua node 1 dan di sini adalah node 2. Sehingga kita bisa konversi langsung ke dalam dua node, ya. Satu masuk, yang satu keluar, kemudian yang sini masuk, yang di sini keluar. Jadi kita punya dua node, ya. Atau kita konversinya ke dalam satu node masuk, kemudian di sini ada yang masuk, ini keluar, berarti di sini yang keluar. Nah, ini sama ya, kita bisa mengkonversi dari blok diagram ke signal flow graph. Selanjutnya yaitu terkait aturan Mason. Nah, dengan cara ini kita bisa mengkonversi signal flow graph tadi langsung menjadi bentuk transfer function-nya. Nah, aturan Mason ini sebenarnya dikenalkan oleh yang namanya S.J. Mason. Jadi ini nama orang ya, dari ilmuwan Amerika. Kita bisa menggunakan aturan ini untuk mendapatkan si transfer function tadi. Yang mana Mason mengaturnya dalam format matematis seperti ini. C of S dibagi R of S atau output dibagi input itu merupakan sigma dari K sama dengan 1 sampai ke N dengan PK delta K per delta. Nah, kita pecah satu-satu dulu. N ini merupakan banyaknya forward path. Forward path. Banyak ya, banyaknya forward path. Kemudian PK ini merupakan forward path gain. Nah, selanjutnya kita punya delta K. Yang ini kita kenal dengan associated faktornya. Associated faktor. Nanti akan lebih mudah kalau kita langsung ke contoh soal ya dari sini. Kan bagaimana memanfaatkan aturan Mason ini untuk mendapatkan transfer function-nya. Selanjutnya, kalau ada delta K, yang berikutnya adalah terkait si delta. Dan delta ini merupakan 1 dikurangi sigma dari loop-nya ditambah dengan sigma non-touching loop. Ini persamaan yang kita bisa gunakan untuk si delta. Sehingga jika kita ambil contoh ya, yang simpel saja kita ambil close loop ya. Rangkaian close loop, ini plus, ini min. Kita langsung dapatkan gain of S
Dan yang mana di sini kita punya feedback age of S masuk, dan di sini adalah R of S, dan di sini adalah C of S. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengkonversi diagram blok ini ke dalam SFG-nya atau signal flow graph-nya. Berarti kita punya berapa node? 1, 2. Kita punya 2 node. Kita gambarkan garis lurus terlebih dahulu. Kita punya 2 node. Oke, selanjutnya node ini ada G of S. Berarti di sini ada G of S atau G. Kemudian dari node ini dia kembali. Berarti sinyalnya pulang. Arahnya kembali, dan ini masuknya ke dalam posisi negatif, berarti adalah min H of S, dan di sini adalah R of S, sini C of S. Oke, selanjutnya kita coba petakan sesuai dengan aturan Mason tadi. Berapa forward path-nya? Forward path berarti dari input ke outputnya. Kita punya 1 forward path, berarti N-nya kita punya 1. Selanjutnya, kita tinggal melihat dari PK-nya, forward path gain. Dari sini, dari input RS ke CS, gain-nya ada apa saja di sana, maka P1, ya, karena K-nya yang ke 1 juga tadi, itu nilainya adalah G saja. Karena kita tidak melihat hal yang lain ya, karena ini melihatnya forward path. Kemudian petakan lagi loop 1. Di sini ada loopnya di mana saja loop satunya? Loop 1 berarti ada dari node sini kembali ke node ini lagi. Yang mana itu adalah G dikali min H. Berarti kita punya min G H. Selanjutnya kita punya yang namanya delta 1. Atau delta K. Di delta K itu adalah associated faktornya. Jadi di sini kita berurusan dengan isolated loop-nya. Atau kalau cara paling mudah untuk melihat ini adalah kita menghapus forward path-nya. Jadi kita anggap ini tidak ada ya, forward path-nya tidak ada. Yang mana bisa menghasilkan loop? Tentu saja tidak ada. Karena kita hanya punya satu loop di sini, dan loop ini erat kaitannya dengan si forward path. Oleh karena itu, nilai delta 1 adalah 1 minus 0, atau nilainya adalah 1. Selanjutnya, kita butuh untuk mendapatkan si delta. Jadi, PK kita sudah punya, N kita sudah punya, delta K sudah punya, tinggal yang delta. Nah, bagaimana untuk mendapatkan delta? Di sini sudah saya sampaikan, delta merupakan 1 dikurangi sigma loop-nya ditambah sigma non-touching loop. Pertama, ada nggak di SFG ini yang loop-nya non-touching atau tidak saling bersentuhan? Tentu saja tidak, karena kita hanya punya 1 loop di sini. Oleh karena itu, nilai ini adalah 0. Berarti kita tinggal memikirkan loop gain-nya. Kita hanya punya 1 loop. Mana adalah 1 min GH. Berarti 1 dikurang min GH. Sehingga hasilnya adalah 1 plus GH. Kita sudah punya setiap variabel yang dibutuhkan untuk mendapatkan si transfer function tadi menggunakan aturan Mason. Oleh karena itu, kita tinggal substitusi C of S dibagi R of S merupakan P of K, berarti G. Kemudian delta 1 adalah 1, berarti kalikan 1 sama dengan G ya. Kita bagi dengan deltanya, 1 plus GH. Nah, kalau kalian perhatikan, dalam penyederhanaan diagram blok dari close loop, itu akan bersifat G 1 plus GH. Sama. Jadi kita menggunakan aturan Mason, menggunakan penyederhanaan diagram blok, itu kita mendapatkan transfer function yang sama. Jadi silahkan nanti kalian bisa memilih atau menggunakan mana aturan yang lebih mudah.
baik itu menggunakan penyederhanaan diagram blok ataupun menggunakan si aturan Mason ini. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis dalam kolom komentar atau kita dapat diskusikan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.